Tapi kalau misalkan D3 atau S1 mau bekerja langsung ya nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, perkenalkan nama aku Ida. Oke, langsung aja. Jadi di video hari ini aku mau sharing atau aku mau kasih info tentang farmasi juga. Sebenarnya mending kuliah jurusan farmasi itu ngambil D3 farmasi atau S1 farmasi gitu. Jadi di sini aku mau sharing tentang versi aku. Jadi tuh kalau menurut aku mending apa gitu. Sebenarnya sih bukan mending apa ya. Lebih baik mending ngambil S1 atau mending ngambil D3 gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu videonya, stay tune terus. Oke semuanya, jadi aku mau sharing aja gitu. Sebenarnya farmasi itu memang ada D3, kemudian ada S1, kemudian ada apoteker. Nah, kalau ada yang tanya, sebenarnya mending kuliah jurusan itu ngambil D3, ngambil S1, atau langsung apoteker gitu. Jadi, kalau menurut aku, kalau misalkan mau kuliah D3, itu nggak masalah. Karena nanti juga ketika kerja, berarti dia posisinya kalau misalkan mau kerja di pelayanan farmasi, misalnya di rumah sakit, ataupun di klinik, ataupun di apotek, berarti dia bekerja sebagai asisten apoteker gitu. Itu untuk D3, jadi istilahnya itu memang siap kerja gitu. Kalau misalkan mau S1 farmasi, mungkin S1 farmasi juga nggak masalah ya, karena walaupun lulus, memang kalaupun dia mau kerja di rumah sakit, dia juga jatuhnya tetap jadi AA atau asisten apoteker, mau di rumah sakit, klinik, ataupun farmasi. Pokoknya untuk S1 dan D3 itu jatuhnya asisten apoteker, belum apoteker. Dan aku juga nggak tahu ya peraturan yang sekarang apakah S1 masih boleh jadi AA gitu atau TTK atau udah nggak boleh gitu. Karena infonya waktu itu ada pembaharuan, akan ada perubahan kalau S1 itu nggak boleh jadi TTK gitu. Cuman aku belum tahu dan belum update lagi. Terus kalau misalkan apoteker memang lebih bagus lagi karena kita intinya udah lulus semuanya gitu, sarjana udah, kemudian profesi. Nah, profesi ini yang membedakan gitu antara D3 dan S1. Kalau misalkan D3 dan S1, kita dapatnya STR gitu, kayak surat tanda registrasinya itu bentuknya STR, yaitu asisten apoteker jatuhnya ya. Kalau misalkan untuk apoteker itu jatuhnya berarti dapat SIPA gitu. Jadi tuh kayak surat izinnya itu SIPA. SIPA-nya itu yang dia jadikan untuk surat izin gitu. Kemudian yang tadi aku jelasin antara D3 dan S1, kalau misalkan AA itu memang khusus di pelayanan farmasi aja yang ada di rumah sakit, klinik, puskesmas gitu ya. Jadi jatuhnya memang AA, tapi kalau misalkan kalian kerja di PBF ataupun di ranah lain, mungkin itu bisa berubah gitu. Tergantung posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, bisa jadi bukan AA, bisa jadi misalnya jadi marketing support tapi khusus di bidang farmasi, atau misalkan jadi logistik khusus di bidang farmasi dan lain-lain, atau purchasing yang memang khusus di bidang farmasi yaitu pengadaan bahan-bahan misalnya. Itu sebenarnya tergantung kitanya gitu, maksudnya tergantung kita mau melamar kerja di ranah yang mana. Cuman kalau misalkan hubungannya dengan pelayanan farmasi di rumah sakit, puskes, dan klinik ataupun apotek, itu S1 dan D3 itu statusnya sama, masih asisten apoteker gitu. Oke semuanya, jadi mungkin itu seputar D3, S1, dan profesi apoteker. Kalau buat teman-teman, kalau misalkan yang mampu untuk profesi apoteker, baik itu secara finansial, kemudian secara diri kitanya siap untuk kuliah, ya kenapa enggak, dilanjutin aja gitu. Tapi kalau misalkan D3 ataupun S1 mau bekerja langsung ya nggak apa-apa gitu. Jadi sih itu tergantung pilihan dari masing-masing orang ya. Jadi nggak bisa dipaksakan harus semuanya profesi, harus semuanya D3. Nggak begitu. Itu mungkin seputar info dari D3, S1, dan profesi apoteker versi dari aku. Oke, jadi tadi sharing mengenai
farmasi D3, farmasi S1, dan apoteker. Buat teman-teman yang udah nonton video aku, makasih banyak. See you on my next video, dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Bye-bye.